Halo semuanya, welcome back to my channel ya, bareng OFW. Nah, digrebek domain episode keempat gue. Kali ini gue bakal ngegrebeknya, gak grebek domainnya Oni ya. Oni ini legendnya chef, jadi legend chefnya dari zaman kampung Indo dulu ya, mungkin yang player old itu tahu. Dan dia juga punya channel, di Oni Mirza Official. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng ya di dia. Nah, di grebek domain yang ke episode keempat ini spesial banget karena apa? Karena di sini gue bakal ngebedah bug menghilangkan ini barang dari domnya Oni ya. Jadi bakal spesial banget dan gue bakal ditemenin sama tiga temen gue nanti spesial ini ngegrebek Oni. Ini ada 4 orang nih bakal ngegrebek karena ini episode keempat, jadi 4 orang yang akan ngegrebek. Nah, yuk kita lihat keseruan gue dalam ngegrebek domainnya Oni. Yuk langsung ya. Aduh, bingung banget ini. Sejak Oni gak pernah main lagi, kita jadi kelaperan ya. Gimana nih? Gimana ya? Harusnya ada yang masak. Lu aja bang, yang masak gimana bang? Gak boleh masak, lu mas. Ah, lu mah gitu. Gimana kalau kita panggil Oni lagi aja gimana? Biar bisa main lagi nih. Kan kita kesepian juga ya. Ini. Ayo, yuk, 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 panggil bareng-bareng, yuk, panggil bareng-bareng, yuk, panggil bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Oni, Oni, sini dong. Oni, sini dong. Akhirnya datang juga. Welcome back, Oni. Selamat datang kembali di domainnya Oni. Nah, ini karena kamu pumpung kamu balik nih, balik dari alam kubur. balik dari vakum lama. Aku minta izin, boleh nggak kita ini berempat pingin ngegrebek domain kamu? Tapi domain tuh hancur loh, sumpah. Mana ada hancur, ini bagus banget domainnya. Rapi. Domain cewek emang beda ya. Ya. Nah. Itu kan daripada ini. Oke, kamu mungkin udah lihat ya grebek domainku sebelumnya ya Oni ya. Jadi nanti aku bakal bagi jadi 3 part. Ini kebetulan MC-nya bakal ada 4 orang nih sekarang. Wah, gila keren. Kayaknya ini karena spesial banget biar Oni cepet bangkit, cepet main lagi nih biar tetap bisa masakin kita. Wah, ini ada tambahan lagi MC-nya. Woi. Nah, jadi nanti ada 3 part ya di grebek domain. Gerbang domain pertama itu nanti aku minta Oni jelasin. Ini kan ada beberapa ruangan nih. Ini ruangan-ruangan apa? Ini nanti Oni jelasin ya. Ini misal ini ruangan apa? Terus yang itu, yang ini ruangan apa? Dan seterusnya. Lalu season kedua itu nanti part kedua aku minta Oni minta izinnya nih buat unboxing boxnya ya. Terus di part ketiga ini nanti aku minta Oni ngeluarin isi dalam bagnya ya. Jadi semua isi bagnya dan kita bakal ngecek bareng-bareng ya isi bagnya itu apa. Jadi MC-nya nanti bakal berempat. Kita bakal ngecek bareng-bareng nih isi bag dalam Oni ini apa isinya. Kita mulai dari mana dulu nih Oni? Ruangan mana dulu ini yang ingin ya? Kamu kasih tahu nih? Menurut aku dari ujung dulu. Dari ujung mana nih? Ini kita ngikut yaudah aku aja yang minta deh. Nah, ini ruangan ini deh, ruangan ini dulu nih. Ini bangunan ini sebelah nih. Mana? Ini di sebelah kanan. Nah, kanan. Di sini. Ini ruangan apa ini, Oni?
Ini ruangannya tembus ya ini. Aku sukanya kan lihat air, jadi kalau itu jadi tembusnya ke air gitu. Kalau di sini tuh sebenarnya kalau aku udah online lagi kan aku ada jam 2 tuh. Ini itu jamnya kan Taylor, jadi nah ini buat Taylor buat kayak coba-coba bahan. Terus kalau di sini tuh kan kalau biasanya kalau petani nah pagi sama petani juga, jadi di sini kayak buat nyimpen bibit-bibit, cuman ini bibit-bibitnya baru ditanamkan belum aku cabutin lagi di sini sebenarnya. Oh jadi ini ruang jahit sama ruang ini ya, ruang gudang pertanian ya. Jadi kalau bosan kita bisa ngelihat tebu atau ngelihat lavender ya di sini. Jadi pink sama hijau ini. Iya. Lanjut ya, kita ke gimana ada gimana? Ada pohon anggur. Di mana ada pohon anggur? Di sini. Di mana ada pohon anggur? Oh iya, ini nggak kelihatan ada pohon anggur. Oh, ternyata di sini ada pohon anggur tersembunyi ya guys. Di mana? Ini pohon anggur ini. Coba nyalain loopsnya. Oh ya bener, pohon anggur. Oh iya bener ya. Nah lanjut ke ruangan selanjutnya. Mana nih ruangan selanjutnya? Di belakang tadi. Di belakang. Nah ini deh, ini ruangan ini. Nah, ini ruangan ya, apa nih? Cat, jadi dulu aku sering banget produksi cat gitu, jadi sama teman-teman buat kalau misal lagi kangen gitu ya, jadi bikinnya cat, kalau lagi sanggal bikinnya cuma cat. Jadi kalau lagi bosan bikinnya cat ya, oke. Iya, kalau bener-bener bosan gitu bikinnya cat. Dapur. Bagus nih konsepnya. Di dapur. Bagus konsepnya guys. Ini ya, rumah bagus. Ini rumahnya berapa kali berapa sama berapa kali berapa ini? 1x3, 1x1. Oh yang mana dulu? 1x1. Ini 1x1 ya ini ya? Iya yang depan ini 1x1. 1x2 sama 2x4. Oke. Ini berarti ini ruangan dapur ya. Aduh aku kita kangen banget nih masakan Oni. Oni bisa masak nggak sekarang? Apa nggak ada bahan sama sekali? Iya nggak ada bahan sama sekali, bener-bener seru banget gitu. Kalau nggak itu masak rumput aja, rumput digoreng bisa nggak? Rumput yang digoreng. Yuk kita masuk ke part kedua dari Grebek Domain. Jadi kita para MC ini bakal ngegrebek kotaknya Oni ya. Kita bakal ngegrebek kotak-kotaknya Oni. Kita bakal ngecek nih isinya kotaknya Oni apa aja. Aduh. Kenapa ya, nih? ini ceritanya kita belum kaget. Ceritanya kita belum kaget. Kita juga. Yuk kita mulai grebek dari sini nih. Kita mulai grebek dari ruang tengah. Nih kotak ini isinya apa ya? Kita cek sama-sama. Yuk kita cek sama-sama. Dan tenet. ini ya invis ya, barangnya invis ya Oni ya. Iya di invisin dulu gitu. Oh jadi biar dikira ambek. Ternyata barangnya ambek ya Allah. Jadi ini on. Oke, ini ngebug ya, barangnya ngebug ya. Oh sorry para viewers, ini barangnya. Ceritanya barangnya ngebug, barangnya Oni ngebug. Kita minta ini ya, minta perhatiannya ya, barangnya ngebug. Yuk kita cek box selanjutnya. Oh ini untung nih, untung ada isinya ayam. Katanya ini stok ayam ya. Itu sebenarnya dari cara yang satunya aku masukin di situ, jadi ini tuh sebenarnya buat transit doang. Dari cara satunya masukin kayak gitu box yang ini. Oke, asyik. Kita lihat box lagi. Tadi ada box di mana ya Oni ya? Sebelah sini coba. Sebelah sini. Ini di sini ada box nih. Kita coba yuk cek para MC sini ya para MC. Kita coba cek. Ini nggak ada bugnya lagi kan? Wow. nggak ada bugnya. Ini kelihatan ini. Barangnya kelihatan nih sekarang. Jadi ada. Oh ini ada ini ya. Hiasan ya ceritanya ini ya. Hiasan sama satu tempat pupuk. Ini isinya apa ini isinya?
Di sini isinya. Lihat aja. Oke, enggak invis ya. Tadi yang invis cuma box yang pertama doang tadi. Ini box yang sebelah sini itu sekarang. Nge-bug. Itu nge-bug ya. Oke. Okay. Jadi mohon bersabar ya, pasti ada bug gitu nanti buat para viewers sekali. Oh, ini nge-bug lagi nih juga box-nya. Oke, okay, yuk kita bantu report ya. Kita bantu report ke developer biar bug-nya tuh cepet di fix. Jadi box isinya on ini jadi ada isinya ini. Kenapa kenapa? Sebenarnya kenapa? Karena maling tuh kan ya. Jadi box-nya di bug enggak. Jadi biar balasnya enggak kelihatan. Berarti kita bisa bikin konten ya, tips biar enggak kemalingan ya box-nya. Ini, oh ada tulang, ini ada tulang. Oke, ini tulang senjata ya Oni ya. Ini ada 3 box terakhir ini, mudah-mudahan isinya wow ya. Ini kita sih berharap ada senjata minimal runcing 8 gitu, dev 18 itu nggak ada ya di sini. kita coba cek, ini box ini isinya apa nih? Oh, ngebug lagi guys. Ini kasihan banget Oni. Aduh. Mau kuisiin enggak bug? Mau kuisiin enggak box-nya? Ini udah aku isiin aja nih. Tuh, udah. Ternyata aku enggak ada izin ngasih. Kita buka gimana kita kalau kita buka ini, buka kita di kitabisa.com, kita buka dana santunan untuk Oni Mirza. buat misi ya? Bukan misi box ya, jadi jangan lupa nanti kalian kalau mau nyumbangin isi buat misi boxnya kalian, jangan lupa ini di deskripsi nanti bakal ada ini ya, ada link buat langsung tekan pencet dan isi boxnya. Kita ke part ketiga itu kita minta Oni ngeluarin isi dalam bagnya, semua isi dalam bagnya dikeluarin ya Oni ya. Say what? Dalam satu box. Ya udah, oke, okay. Keluarin isi bag yang ada di dalam padmu. Kalau bisa semuanya nanti masukin box sini. Box mana ya enaknya? Ada boxnya, kebanyakan boxnya kena bug ya ini ya. Kenapa kan? Jadi ya tertarik semua aja. Ya udah. Berarti masukin box ini aja nih. Ini box dekat tempat chat ini ya. Oh, ini masukin semua isi dalam bagnya ke box ini ya. Nanti biar kita bisa ngelihat isinya apa aja. Di dekat box ada air ya? Air mengalir ya? Kebanjiran Oni. Kebanjiran. Oh, ini efek keren nih, efek kebanjiran. Siap ya, udah siap. Gak diisi lagi dong, nggak ada isinya lagi nih. Udah nih, udah siap nih. Yuk kita cek bareng-bareng. Yuk kita cek bareng-bareng isi bagnya nih. Nani? Barengan kita ngomong. Menakjubkan sekali isinya. Kita cek satu-satu nih buffnya. Ini oke. Lumayan ini sadisme lemparan tanah ya ini ya. Lalu ini ada attack 13. Kalau Oni ini pakainya apa Oni? Range-nya pakai 2 ya, range sama melee Oni. Aku pakai spear sama pedang yang itu apa? Two handed sama apa? Sama bow. Apa itu bow? Oh oke, okay. ini bow attack 12. Kadang buat hunting doang. Oh bagus, lumayan bagus. Ini tapi nggak ada hijaunya ini. Nah yuk, karena ini kita dapat hadiah dari developer, aku bakal ngasih semuanya ya biar ada isinya. Ini dapat apa ini? Oke, dapat pisau. Nah, ini, dah ini aku kasih semuanya Oni. Kita menyumbang untuk Oni. Setidaknya biar ada isinya guys. Ini masa nggak ada isinya sih? Kena bug gitu ya. Itu masih ada di bag itu kan? Jadi emang nggak sempat aja pisaunya. Sudah, itu udah aku kasih. Tadi mana ada dia? Ada pisaunya di mana ya tadi? Ya udah, aku juga kasih pisau sama kakak.
Nah, gini kan enak, lumayan tuh lihatnya lu kan penuh isinya. Nah, sesi terakhir udah selesai. Terima kasih buat Tony. Ada pesan dan salam nggak buat siapa gitu atau buat viewers sebelum aku tutup? Salam buat, ya. Salam buat viewersnya Kak Ebe. Terus salam buat viewersnya teman-teman apa? Alipupa. Jangan kangen sama Oni, tapi ya jangan kangen-kangen aja, biar bilik-bilang aja saya kangen dong. Oke, terima kasih ya Oni udah ngijinin kita ya. Kita berempat ini spesial banget. Oni ini kita datangin 4 MC kondang, ini pakai kacamata semua MC-nya. MC ganteng semua ini. Woy. Terima kasih buat Oni yang udah ngijinin kita ngegrebek. Oke. Yang baru-baru juga ya. Semoga buat para virus, semoga ini bisa menjadi inspirasi ya. Domain desain domainnya Oni ini buat mungkin kalau kalian masih bingung nih buat ngedesain domain, bisa contoh nih desainnya Oni. See you at the next video. Bye-bye. Bye.